Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kita mulai ya, sesuai dengan jadwal acara. Untuk ketertiban acara, saya mohon untuk tempat duduk sebelah kanan itu silakan bapak-bapak di sebelah sini. Mohon maaf ibu-ibu di sebelah di sini sebelah kanan nih bapak-bapak semua itu. Adik-adik, rekan-rekan pemuda Sarawaya 90. Acara akan kita mulai. Halal bihalal pemuda Rium Saluyu 90 bertepat di Ciwidey tanggal 11 Juni 2023. Acara yang pertama adalah pembukaan saat ini sedang dilakukan. Kemudian yang kedua adalah sambutan-sambutan. Yang pertama sambutan dari Ketua Panitia Halal Bihalal Pemuda Sarawaya 90. Kemudian sambutan kedua dari Ketua, jangan sebut sesepuh ya, suka ada yang sensis yang saya. Kang Luki. Terima kasih pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dalam acara halal bihalal. Dan kita akan panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesehatan dan alhamdulillah kita bisa kumpul bersama. Udah 33 tahun yang lalu ya sebetulnya. Kita itu apa namanya kenalnya, cuman ini kita kembali berkumpul dengan suasana yang berbeda, apa namanya, kita juga kan kalau ibu-ibu nggak kelihatan ya, tapi kalau bapak-bapak kelihatan tuanya, dan kepada sesepuh atau kepada sesepuh kita, Kang Anas, Kang Erik, Kang Agus, salam hormat dari saya atas nama Ketua Panitia. Terus buat Kang Eli Ujowo datang dari Garut berserta istri dan keluarga, terima kasih atas atensinya. Dan Kang Iman yang donatur, terima kasih Kang Iman ya atas donaturnya. Kita panitia, terus ibu-ibu, kepada ibu-ibu, kita tidak akan terlaksana kalau tidak ada dukungan dari ibu-ibu. Karena ibu-ibu apresiasinya sangat bagus sekali. Tepuk tangan buat ibu-ibu. Baik, terima kasih Om Loki. Ada yang terlewat ya, terlewat. Sebelum acara tausiah kita nanti, ada pembacaan kalam ilahi dan sari tilawah dari rekan kita juga. Sebelum tausiah, jadi kita selesaikan dulu sambutannya. Sambutan yang kedua adalah dari Ketua Pemuda 90, Kang Erik Kaswara. Tepuk tangan untuk Kang Erik semuanya. Kang Erik, terima kasih, silahkan. Bro, Pemuda, keren. Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Robi Sri, Sri Wasri Abi, Boru Daptam Risai yang Boru Kami Mabar. Puji dan syukur kita aturkan kepada Ilahi Robi. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rekan-rekan yang berbahagia, pada hari ini kita dapat bertemu bersahaja merenung pada tahun 90 yang tidak bisa kita lupakan. Hingga saat ini persahabatan, pertemanan kita masih terjaga dengan baik. Yang terhormat Kang Agus Nugraha,
Kang Anas Salahuddin. Ini merupakan generasi yang mengajak kita, yang penuh dengan ide, gagasan, diplomasi, dan sebagainya. Karena pada zamannya dua rekan kita ini, Kang Anas Salahuddin dan Kang Agus Nugraha, sebagai ketua panitia HUT RI 90 dan 91. Pada saat itu ketua RW-nya adalah Bapak Edi, yang saya ingat di RW 7. Nah, pada saat ini rekan kita Pak Anas Salahuddin memang sebagai dosen di IAIN, kemudian beliau ini sekarang menjadi ketua RW di RW 9. RW 9 tadi kan? Pernah hilang. Nah, sekarang Kang Anas Salahuddin, kalau di antara generasi muda di RW saudara yang pimpin ada keinginan protes, demo, nah itu silakan Anda nikmati, karena dulu ada yang paling keras di RW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dinil haq wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alladzi la ilaha illallah. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana pada pagi hari ini teman-teman bisa berkumpul dengan ceria, kebahagiaan. Itulah nilai dari sebuah silaturahmi. Yang mana pada hari ini teman-teman sesila cukup luar biasa, cukup bahagia dan ceria. Apalagi nanti mungkin dari tim ibu-ibu yang sudah menyediakan door prize. Baik teman-teman sekalian, sebetulnya saya terada-ada bingung ya, jadi sebuah suara sesepuh Kang Omeh seangkat. Tapi lepas dari itu lah menjadi bahwa ini adalah sebuah mandat atau sebuah penghargaan buat saya dari teman-teman sekalian. Yang jelas pada pagi ini begitu banyak luar biasa tadi. Yang pasti teman-teman sekalian, usia kita hari ini usia sudah semakin mulai menuai tua, tapi tetap dengan imun yang bagus, dengan bersilaturahmi seperti ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan setelah selesai pada acara hari ini juga tetap jangan ada lagi ngomong-ngomong ya. Aduh, cina sebab-sebab, ulah. Tapi yang pasti, teman-teman sekalian, kalau hari ini saya berbicara sebagai pembina, ya pasti bahwa kegiatan ini adalah tadi sampai berkesinambungan. Ya, saya hari ini mungkin kehilangan salah satu teman kita ya, yang periode yang lalu kita bisa berkumpul. Dan alhamdulillah, pada hari ini kita telah menghadiri waktu itu, telah memakamkan waktu itu, mengantarkan jenazahnya. Semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala amin ibadahnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat sesepuh kita, Bapak Agus Widiana. Baik, rekan-rekan pemuda 90, sesuai dengan tema acara halal bihalal kita ini adalah seperti yang di belakang saya. Kebersamaan itu sangat penting. Bukan hanya menjaga silaturahmi, tapi kita harus menjadi sesuatu yang lebih baik. Sebelum acara tausiah kita yang dibawakan oleh Bapak Ustaz kita, Bapak Agus Salahuddin, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Hajah Neneng Sarifah Hasanah dan Sari Tilawah oleh Ibu Eri.
Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala
kandidat tahun 1994 untuk melakukan acara halal bihalal. Selawat serta salam semoga dilimpahkan kepada dengan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Satu ilmu dari saya ini, kalau kita menyampaikan selawat, sebutan selawat, jadi kalau kita menyebut sholawat atas salam, biasakan kita sholawat. Jangan yang banyak-banyak, pendek aja, banyak sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Rekan-rekan pemuda senantu yang saya hormati, jangan lihat penampilan saya. Ini penampilan saya ini dalam rangka kukujian lah. Kalau melihat penampilan saya, orang akan bingung. Banyak yang mengikuti ceramah. Ada sebuah keterangan mengatakan undur mangkila wala bandur mangkola. Ya, undur mangkila wala bandur mangkola. Perhatikan apa yang disampaikan oleh orang itu. Jangan perhatikan siapa yang menyampaikannya. Ya, walaupun ustaz banyak sekarang ustaz menyampaikan, tetapi ternyata tidak kejadian dengan apa yang disampaikan. Kalau saya bukan ustaz, astuk. Karena kalau ustaz itu dalam bahasa Arab tulisan itu alif, sin, ta, dan dal, titik dal yang kadang itu kan gak ada artinya sebetulnya ustaz itu. Ustaz itu gelar yang diberikan oleh Arab Saudi untuk orang yang punya spesialis. Ibu-ibu yang mendukung, yang mensupport. Iya, terima kasih kepada panitia. Tepuk tangan buat panitia sama panitianya. Bu Yon, Teh Yosi, Teh Yesri ya, dan sebagainya. Itu saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah ya. Kau siap dari Ustaz kita. Bagaimana pun juga, Kang Adas ini adalah yang paling usia. Oke, tema barusan adalah jangan ada dusta di antara kita. Tapi sebenarnya itu mah jangan ada anak di antara kita. Sebenarnya masih ada ya, tiga kebohongan yang diperbolehkan dalam Islam itu kan ada tiga ya. Yaitu misalnya dalam peperangan setelah pertikaian di waktu Kang Anas, ketika musuh menanyakan kawan kita untuk ini yang untuk menanyakan itu, kita boleh berbohong. Dia menanyakan gimana tadi kan lari ke rumah, oh itu mah gak ada, pergi ke sana, itu boleh berbohong. Dan berikutnya kita boleh juga berbohong untuk mendamaikan antara dua orang yang bermusuhan, misalnya kita menyampaikan misalnya dua orang berusaha, kita sampaikan salam ke yang berikutnya itu ada salam dari si A kepada dia berusaha, terus bilang ke si B ada salam dari si A, si B gitu. Itu boleh juga. Dan yang ketiga adalah bohongnya seorang suami terhadap istri, itu diperbolehkan. Yaitu misalnya apabila seorang istri memasak masakan sebenarnya itu terlalu asin, tapi begitu ditanya sama istrinya, "Pak, gimana masakan mama? Enak kan?" Nah, padahal sebenarnya kan asin, abang. Luar biasa. Jadi sesuatu, oh ini enak banget. Sampai enaknya, boleh nanti dimakannya nanti malam gitu, sebab bekal ya. Itu boleh. Oke, itulah yang sudah saya sampaikan ya. Berikutnya adalah ini kami persilakan Bapak Muhammad Sulaiman untuk membacakan doa
untuk kebaikan kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan di Pemuda 90 dan keluarganya. Satu demi satu rangkaian acara kita selesai. Berikutnya adalah sesi
yang kita tunggu-tunggu adalah foto bersama. Mangga atau dokumentasi silakan untuk mengabadikan momen bahagia ini sehingga kita bisa abadikan. Nah, kita foto masing-masing dulu, ibu-ibu dulu, bapak-bapak dulu. Nanti ada sesi gabungan semua anggota pemuda 90 foto bareng. Sekarang ada bapak-bapak dulu.